Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Izinkan kita kagem natangaken diri. Nami kula Nadia Fatihah Azriha. My name is Ahmad Syarbini. Ismi Hermita Putri Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum ayyuha al-mushahidun al-kiram. Kaifa halukum? Antamanna an nakuna bikhair wa afiyah. Ana talibu fi madrasati Sanawiyah Sittah Damansiswa. On this occasion, my friends and I will explain the month of Ramadan. The month of Ramadan is a very, very best month for Muslims. Because in the month of Ramadan, it is time for someone to cast away their sin difficulties. Kami akan menjelaskan 3 materi yang ada di dalam video ini sebagai berikut. Yuk simak video ini. Kalian tahu nggak ada 4 golongan yang dirindukan oleh kita pada saat prosesi Ramadan? Pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Kedua, menjaga lisan. Ketiga, beri makan orang lapar. Keempat, orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan hari yang mengurangi pahala puasa. Pertama, membicarakan orang lain. Menjing orang itu sarang dosa. Mengganggu orang itu sarang dosa. Yang kedua, suka berbohong. Meanwhile. Aktivitas positif yang sering dilakukan saat Ramadan. Yang pertama, tadarus Al-Qur'an. Yang kedua, mengucapkan malam yang mengantuk.